Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Di pagi hari yang cerah ini kita masih hunting di seputaran jalan bypass, tepatnya di loketnya MPM PT Mutia Putri Mulia tujuan Jabodetabek Bandung Sukabumi. Kita udah lama gak hunting di loketnya MPM. Ada berapa unit untuk keberangkatan hari ini dari Sumatera Barat dan seperti apa keseruan hunting kita pada video kali ini? Biar gak penasaran seperti apa, yuk saksikan terus video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Oke, terima kasih, selamat menonton. Ini kita masih menunggu kedatangan armada MPM yang akan berangkat pada pagi hari ini. Ini gak tahu nih yang mana yang masuk duluan, armada MPM. Oke, nah kita tunggu aja kedatangan armada MPM trip yang pertama. Oke, terima kasih. Di armada MPM trip yang pertama yang akan berangkat pada pagi hari ini menuju Jabodetabek Bandung Sukabumi. Ini MPM yang start awalnya dari Lubuk Basung, Sungai Limau, Pariaman, Pokamba, via Kota Padang. MPM Big Top Seat 28 Legres dengan julukan Tamu Daci. Ini di belakangnya ada Gumarang Jaya Maunja kelas 30 Legres. Ini yang sama-sama start awalnya dari Lubuk Basung menuju ke loket yang ada di Jalan Bypass Simpang Lubek Kota Padang. Oke lah, ini kita tunggu aja nih busnya diparkirkan dulu dan bersiap-siap menaikkan barang-barang penumpang dan para penumpang yang naik dari loket Padang. Hari ini penumpang luar biasa ya, rame di loket Padang ini. Dan untuk keberangkatan hari ini kita belum tahu ada berapa unit MPM yang berangkat. Oke lah, nanti kita cari informasi dulu ya. Inilah dia suasana pada pagi hari ini di loket MPM. Dan inilah dia para penumpang yang akan berangkat pada pagi hari ini. Untuk yang naik dari loket Padang cukup ramai ya. Dan untuk keberangkatan hari ini kita belum tahu MPM ada berapa unit yang berangkat dan apakah ada yang berangkat dari Tarusan pesisir selatan. Pastinya sih ada ya, karena penumpang di Tarusan itu cukup ramai dan bisa memberangkatkan 2-3 unit dari Tarusan. Ini kita masih belum tahu nih armada yang dari Tarusan yang mana. Ini kita masih menunggu kedatangan armada MPM. Ya, masuk armada MPM. Ini yang datang dari garasi MPM Are Pinang Kota Padang dengan julukan Nankan Duang Big Top Seat 28 Legres. Ini gak tahu nih apakah berangkat armada MPM Nankan Duang atau tidak, atau keberangkatan besok ya MPM Nankan Duang nih. Oke lah, kita tunggu armada yang dari Tarusan pesisir selatan. Jadi MPM dan Kanduang tidak berangkat ya. Ini armada Perpal. Oke. Okay. Lama ini. Hah? Mau itu mana ya? Enggak berangkat dah. Enggak. Tiket. Oh. Jadi untuk keberangkatan hari ini MPM dari Sumatera Barat menuju Jabodetabek Bandung Sukabumi ada 3 unit ya. Untuk MPM ini bisa dibilang konsisten berangkat setiap hari dan untuk keberangkatannya bisa 3-5 unit per harinya. Itu pun tergantung okupansi penumpang rame atau tidaknya ya. Oke lah, kita tunggu aja nih keberangkatan MPM trip yang pertama Tamu Daci yang start awalnya dari Lubuk Pasir via Kota Padang. Ini armada MPM yang dari Tarusan belum masuk ya. Dan untuk di trip yang pertama ini hari ini penumpang full seat dan tidak ada lagi seat yang tersisa di dalam kabin MPM Tamu Daci. Oke, kita tunggu keberangkatan hari ini ya. Oke. Di armada MPM yang kedua yang akan berangkat pada pagi hari ini menuju Jabodetabek Bandung Sukabumi. Ini armada
MPM Big Top Seat 28 Lakers dengan julukan Badagu. Ini armadanya Pak John Badagu. Ini dah standby dua armada MPM, yang satu dari Lubuk Pasung dan yang satu lagi dari Tarusan Pesisir Selatan. Untuk para penumpang yang naik dari arah Tarusan Pesisir Selatan, udah ada ya di dalam kabin MPM Badagu, santuy kelas. Jadi hari ini penumpang ramai nih yang dari Tarusan. Oh ya, selain di Tarusan, MPM juga ada yang agen di Terminal Sagu. Oke, kita tunggu keberangkatan dua unit MPM Tamodachi dan juga Badagu. Telah selesai menaikkan barang bawaan penumpang dan para penumpang di loket Padang. Ini MPM Badagu yang dari Tarusan Pesisir Selatan berangkat meninggalkan loket Padang. Ini nanti bakalan singgah di Terminal Bariseluk dan langsung menuju Jabodetabek Bandung Sukabumi. Ini dibalik kemudi Pak John langsung ya yang membawa nih. Oke lah, semoga selamat sampai tujuan buat MPM Badagu. Mantap tuh rame. Angkat juga nih MPM dengan julukan Tamodachi yang setara awalnya dari Lubuk Pasung. Ini ada NPM PT Negara Perusahaan Minang V73 menuju Jabodetabek. Oke lah, semoga selamat sampai tujuan buat NPM dan juga MPM Tamodachi. Mantap nih, rame tuh sewan itu. Oke teman-teman semuanya, sekian dulu hunting kita di loket MPM. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tunggu video terbaru. Oke, bye-bye. Terima kasih.